Taburkan wes sambal nak. Ini timun tebel. Halo guys, balik lagi dengan aku. Sekarang aku teh mau makan ayam geprek ya guysnya. Tadi aku udah pesan, tapi aku teh pesannya sambal matah. Tapi kenapa yang datangnya ini mozzarella-nya? Aku teh pesan tadi teh ayam geprek sambal matah 1, tempe geprek 1, jamur crispy geprek 1. Tapi yang datangnya ini ayam geprek ini sama ini guys. Jadi si jamur crispy sama tempe gepreknya nggak ada. Jadi ya udahlah dah, aku nggak bisanya kumaha ngomplena gitu, udah nggak ada nomornya. Jadi udahlah makan weh gitu. Mungkin karena terlalu banyak pesenan merenanya atau enggak banyak yang beli, jadi pabaliet gitunya keliru. Ada nasinya juga kita taruh ke sini. Biar enakan gitunya karena piringkan guys. Tara. Ini aku udah cuci tangan guys, makanya aku berani pegang. Tapi bersyukurnya aku dikasih sambal guys. Jadi sambalnya tadi dipisahin. Sekarang kita taburkan wes sambalnya. Mantap ya. Seperti biasa, sebelum makan kalian siapin makanan juga biar kita sama-sama makan. Dan sebelum makan aku berdoa dulu. Amin. Ini aku nangkring di depan pintu. Enaknya semoga cuacanya bagusnya guysnya. Gambarnya bagus enggak? Burik gitunya, karena yang waktu di tempat yang kemarin tuh dibilangnya burik cenah guys cahayana teh. Padahal setiap hari suka aku bersihin kameranya. Itu teh dari cahaya guys, bukan dari kamera sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Pedes banget. Ini timun tebal. Ini mah timunnya timun hijau. Tapi gedenya. Biasanya timun hijau mah kecil-kecil. Lato-lato. Padahal itu bocil yang main lato-lato barusan tuh sambil bawa motor tuh dibonceng juga nanya sambil main lato-lato. Kir kajunya udah nggak lumer. Udah ngadilan. Wah, sambalnya pedes. Sampai kena mata. Panas. Nikmat kirinya guys ya. Teteh, cina kenapa pindah teh? Aku sempat baca komen guys, cuma aku belum sempat ngebalas. Nah, aku pindah sambil cerita wenya. Tapi lada ya teh. Lada terus karena muka panas. Kayaknya tadi aku ngegosok. Ngegosok wajah pegang sambal gitu. Nah, aku pindah teh. Karena aku udah enggak tahan guys di sana, guys. Bocil. Bocil main lato-lato. Tadi aku nonton nggak tahan di sana. Udah sambil nyari taunya. Di sana tuh hening banget guys. Dari semua kamar di lantai aku yang isi cuma aku. Terus
sempat kan aku cerita tuh suka ada suara kayak gitu. Nah itu tuh berlangsung langsung terus 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 gitu. Kenapa baru pindah sekarang sekarang? Karena kontrak di sana 3 bulan dan baru habis kemarin. Makanya pas kontrak sama aku nggak diperpanjang lagi. Bisa kena mental aku guys diperpanjang guys. Nah terus kemarin-kemarin kan aku sibuknya. Nah itu. Lada kiai yang geprek. Humble nak. Guruntulan. Dan ternyata pas aku pindah ke sini, aku lebih nyaman di sini, guys. Meskipun tempatnya sederhana, tapi kok nyaman. Keju nak. Ada anak kecil nangis. Kalau di sini makan aku bisa nyetopin yang jualan. Kalau di sana mah nggak bisa guys, karena terlalu tinggi. Kejunya enak gurih. Apalagi kalau keju nalumer lebih enak guys. Ini mah udah ngadilan. Soalnya keju mozzarella mah cepat ngadilannya, ditinggalin bentar juga. Tapi rasanya masih enak. Nah, kita cobain yang ayam geprek tanpa keju. Cuma ayam geprek tanpa keju mah isinya sedikitnya, guysnya. Nih. Ini teh berapa ya? Yuk, makan lagi. Bismillah. Teteh kenapa makannya di tangga ya Cina? Di sini teh belum ada apa-apa guys, karena dapatnya tuh kosongan. Dapat kursi meja non, dapat kasur teplek sama lemari plastik. Ini belum dapat apa-apa. Pedesnya. Masih ada sambal, cuma ini juga pedes. Yang gak ada keju mah dikitnya ayamnya guysnya. Tapi emang harganya lebih murah. Aku lihat di menunya. Nih teh geprek gold chicken. Alhamdulillah adzan. Adzan asar. Kita bersih makan dulu. Nih, kalau misalnya
adzan, kan ini masjid dekat bangetnya. Jadi kan yang adzan pertama tuh jauh. Masjid yang jauh. Yang dekat ini kencang banget ya. Adanya. Nah, suaranya nah. Guys, lanjut lagi guys. Tadi aku berhenti karena ada adzan dulu. Sebelum komat, kita lanjutin dulunya guysnya. Maknya weh. Ditinggalkan deh iya sedikit deh iya. Kagok. Udah timunnya. Ternyata timunnya manis guys. Kalau nggak dimakan sama sambal sama yang lain-lainnya. Guys tahu nggak? Aku kan pas pindah ke sininya tidur di sini. Pas malam-malam rasanya aku mau meninggal ya guys. Karena panas pisan. Di sini kan nggak ada ventilasinya. Ada ventilasi jendela di depannya. Cuma kan kalau malam pasti ditutupnya guysnya. Nah, pas ditutup itu nggak ada ventilasi sama sekali. Tidur aku rasanya mau meninggal ya guys. Sampai sekarang selama aku tidur di sini kalau malam rasa meninggal ya aku. Pakai kipas angin teh bukannya malah sejuk, malah makin panas. Tulangnya terlalu ya. Detik-detik terakhir. Alhamdulillah kenyang. Ini timun manis banget rasa melon. Udah mulai komat. Imutan. Alhamdulillah habis guys. Dan pas banget. Pas habis pas mau komat. Guys, alhamdulillah udah habis ya. Makasih banyak udah nemenin aku makan. Mungkin videonya sekarang kayak gini seperti makan biasanya guysnya. Kalau misalnya mau lihat kamar aku nanti aku tunjukin sedikit ke samping gitu. Karena abis ini aku mau pergi dulu. Sampai ketemu lagi besok guys, dadah. Besok kita ngapain ya guysnya? Gak tau besok kita ngapainnya. Iya kita tadi dadah-dadah tapi masih nyomotan ianya guysnya. Oh iya yang udah support makasih banyak ya guys ya selama ini. Dan yang belum subrek, jangan lupa subrek dulu kalau kalian suka dengan video aku. Yuk kita lihat kamarnya. Seperti ini. Yuhu, kamar aku seperti ini guys. Kamar mandi, kasur, ini lemari, udah.